What is up, everybody? Welcome back to my channel. Yes, welcome to my kitchen. Yeah. Pada video kali ni, yup, aku nak buat something little bit different, okay? Okay, tak adalah pelik sangat, okay? So, yeah, pada video kali ni, ya, aku nak try, test. Ah, suka hati lah. Okay. Tapi seperti yang korang tengok tajuk di bawah, okay, aku nak cuba buat ramen ni, okay. Dua kali ganda pedas, okay. Aku nak buat martabak ramen, okay. Ya, aku nak buat simple je, okay. Iaitu bahan yang perlukan adalah, of course, ramen and 2 eggs. Ya, senang je. Aku nak cuba buat ni sebab yelah, biasa orang buat dengan Maggi kan, Maggi biasa. So, ya, rasa dia not bad. Memang sedap. Okay, so aku nak cuba ramen ni macam mana rasa dia. Ya, rasa dia tu macam mana. Itulah aku curious sangat. So, aku cuba nak buat. Ya, dan ya, kita tengoklah macam mana rasa dia nanti, okay? Tanpa membuang masa lagi, let's do this. Kita akan jumpa lagi selepas ini, okay? Okay guys, aku dah siap masak. Okay, rupa dia macam tu. Dia hancur sikit, okay, sebab mungkin tak cukup telur kot. Tapi bagi aku 2 telur tu dah banyak lah. Okay, so aku letak 2 je. Okay, nak letak lebih pun boleh. Okay, dia hancur sikit. Ya, yeah, dan I'm so excited to try this. Okay, let's try. Kita tengok sama ada dia masih pedas, sedap. Tengoklah macam mana nanti, okay? Aku akan cuba dulu. Alright. Tapi merah dia tetap tak hilang, okay? Dia memang, ya, warna merah lagi. Okay, cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay, seriously,
sebelum-belum makan tu. Okay, dia memang rasa pedas. Okay, sorry. Dia, tapi tak sepedas yang yang asal dia lah, okay? Yang kita tak letak apa-apa, dia tak sepedas yang tu lah. Dia masih pedas, tapi dia pedas sikit je. Tapi, be honest, it's not bad at all. Memang sedap. Seriously, memang sedap. Sedap. Sedap gila. Wow. Wow, wow. Okay. Memang aku bagi 5. Okay, 5 stars. Okay, 5 stars. Seriously. Wow. Memang sedap, sedap, sedap. Suka. Memang tak rugi tau. Okay, siapa nak tambah lagi telur tu, okay. Boleh, boleh tambah lagi. Mungkin lagi sedap kot. Tapi, mungkinlah rasa tawar sikit. Okay, sebab dah lebih kan. Lebih bahan. Mungkin rasa tawar, tawar sikit. Tapi ni letak dua telur. Not bad. Serious, not bad. Tak rasa tawar, tak apa kan. Das pun tak sangat. Okay. Dia, oh, memang, pedas manja-manja gitu. Tapi memang sedap, sedap gila. Rasa dia, rasa ramen tu memang ada lagi. Okay, rasa sos dia tu memang ada lagi. Wow, memang sedap. Mak, nak cuba? Sedap? Ni dua kali ganda tapi tak pedas mana? Oh, sebab letak telur. Sedap? Dia pedas ke? Rasa pedas tapi tak pedas mana. Pedas tak pedas mana lah. Okay guys, memang thumbs up for this. Okay, memang sedap. Seriously, korang boleh cuba okay kat rumah. Dia, cara masak dia so simple. Memang senang gila cara masak dia. Okay, just dua telur and ramen, satu paket. Okay, simple je, memang simple. Kalau korang nak letak benda lain lah, silakan lah. Okay, letak bawang ke apa kan. Okay, ikut selera masing-masing lah. Okay, tapi bagi aku buat simple macam ni pun dah cukup. Memang dah cukup sedap. Seriously, okay? Wow, memang sedap. Okay, sambung balik makan. Okay, biasanya kalau orang buat martabak ni, dia kebiasaannya orang buat dengan Maggi, okay? Yang jenama Maggi tu, martabak Maggi. Okay, tapi ya aku nak cuba yang kelainan sikit. Okay, aku nak cuba yang lain daripada lain sikit. So, aku decide nak buat ramen Maggi. Ramen Maggi pula. Martabak ramen, okay? Memang sedap. Memang sedap. Okay? Mungkin aku akan cuba lagi yang ramen ni, tapi yang perisa lain, okay? Tu aku akan, ya, korang tunggulah nanti video yang lain ni, okay? Aku akan try yang ramen lain pula, perisa lain pula. Aku akan buat martabak macam ni, okay? So, korang tunggu je, okay? Okay, last bite. Habis. Kata aku yang tak akhir. Okay, seriously. Aku dah cakap, korang patut cuba. Seriously, memang patut cuba. Memang tak rugi. Memang sedap.
Okey, memang sedap. Sedap, sedap. Aku rasa itu sajalah untuk video kali ini. Okey, kalau korang suka video ni, korang boleh like, share and subscribe channel aku. Okey, aku akan post video aku setiap hari Sabtu. Korang jangan lupa untuk tengok. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, bye.